Halo guys, kita semua udah pada tahu ya kalau anak dari Ridwan Kamil telah mendapatkan musibah tenggelam di sungai di Swiss ya. Dan ini adalah momen haru karena seorang kakek yang menyelamatkan Zahra. Sementara itu, sang kakak yaitu Eril belum ketemu sampai sekarang guys. Nah, yang bikin netizen sedih itu ternyata profil picture dari Instagramnya Ridwan Kamil. Setelah dilihat, ternyata itu adalah foto Eril waktu kecil. Ya ampun, sedih banget ya guys. Mereka mengatakan ada tiga kritikal waktu penting. Ada istilahnya kritikal waktu penting. Pertama, tiga hari pertama itu biasanya sering ditemukan pada tiga hari pertama. Tapi mayoritas kejadian serupa pada tahun-tahun sebelumnya itu 99,9% itu ditemukan dalam tiga minggu. Jadi itu menurut mereka, dari pengalaman mereka puluhan tahun menjaga sungai ini. Saya kira demikian. Jadi begitulah kabar dari tim Sarsana. Semoga membawa kabar yang baik. Kita doakan semoga cepat bertemu, karena netizen pada sedih ngeliatin Bapak Ridwan Kamil yang juga sangat bersedih sepertinya sekarang. Siapa yang gak sedih ya? Seorang ayah yang kehilangan anak tersayangnya. Oke, sekian dulu video kali ini guys. Mari kita sama-sama berdoa untuk kebaikan dari Bapak Ridwan Kamil. Oke, terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.